Selamat pagi. Saudara-saudara kekasih, untuk menyemangati kita beraktivitas hari ini, marilah kita menerima renungan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Saudara yang kekasih, renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 14 Agustus 2023, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di hatabata di doksongonon, ia haposan halak dina ummotik, haposan ma nang dina gudang. Ia geduk dina ummotik, geduk ma nang dina gudang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan selalu berawal dari hal yang kecil. Dan begitu juga berlaku kepada kesetiaan. Kita akan dipercayakan orang dari hal-hal yang kecil. Seperti Yusuf, dia setia mengajarkan dan mengerjakan kepercayaan sebagai budak di rumah Potifar dan juga di dalam penjara, yaitu tertulis dalam Kejadian 39. Tetapi tidak heran kita apabila seseorang mau dipercaya hal-hal yang besar tetapi meremehkan hal-hal yang kecil. Firman Tuhan mengingatkan supaya kita terpercaya pada hal yang kecil dan kita akan dipercayai pada hal-hal yang besar. Kepercayaan orang lain kepada kita adalah mahkota yang tidak boleh dicuri orang lain karena kepercayaan itu adalah kejujuran dan pemberian Tuhan kepada kita. Peliharalah pemberian Tuhan yang kita miliki. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami yakin Engkau akan memberikan kemampuan bagi kami supaya kami dapat dipercayai orang lain dalam hal-hal apapun. Apakah itu dalam hal-hal yang kecil dan juga kami dapat dipercayai dalam hal-hal yang besar. Supaya kami dapat menyaksikan bahwa Tuhan tetap berpihak kepada kami. Dan itulah kesaksian kami. Engkau telah memampukan kami menghadapi dunia ini dalam kejujuran, kesetiaan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami yakin Engkau akan bersama-sama dengan kami dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Horas madihita salihu'na.